Jumpa lagi. Bila kita dalam negara ni mempunyai satu isu perkauman, yang mana kalau kita tengok keadaannya teruk, orang Melayu bantai Cina, boikot ke apa ke segalanya, apa yang berlaku? Orang Cina, orang India selalunya senyap. Senyap kerana apa? Mereka tak nak kecoh. Malah mereka tak nak berlawan pun, sedikit-sedikit sajalah. Kita yang berkokok seorang-seorang. So kita kena faham, bila kita buat keadaan begini, kita tidak menanya pandangan ketiga, kita tidak melihat pandangan pihak ketiga atau pihak yang lain, maka kita akan selalu buat kesilapan. Kita akan hampir pada kesilapan. Kita tidak membandingkan dua pihak, tidak membawa kepada perbincangan, iaitu mesyuarat. Perbincangan bersama, of course kalau nak cerita pasal ni, bincang bersama dengan bangsa-bangsa lain. So jadi mereka ni lebih suka senyap, berdiam diri, tapi mereka membenci. Mereka akan membenci. Yang terpalit bukannya orang Melayu. Yang terpalit lebih teruk adalah agama kita sendiri. Aku tak kisah kalau mereka nak benci orang Melayu. Aku tak kisah kalau pasal ni Melayu. Tapi kalau pasal agama aku, Islam, dibenci, dipandang serong. Inikah caranya orang Islam berfikir? Inikah caranya agama Islam? Inikah caranya mereka bertindak? Wow. Bila tak benar, maka kita akan dijatuhkan hukum bahawa Islam itu hodoh, Islam itu buruk, Islam itu tidak mencerminkan toleransi, membuat keputusan yang baik ataupun menyelesaikan satu masalah dengan cara yang terbaik. Yang dia nampak berkokok berderai-derai, hentam-menghentam, emosi, cari gaduh, macam budaya gangster. Jangan dilayan, sabar-sabar, fikiran mesti terbuka. Tenangkan hati. Bagi orang Islam, banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, balik ke pangkal jalan. InsyaAllah kita terus akan jumpa, Allah akan sampaikan hidayah, yang mana kita pasti nak menang segalanya. Like, follow, komen, share. Dari aku, Zamri Zon. Zamri Zon, dalam hidup mesti mengejar pahala. Barulah dunia, seluruh dunia, InsyaAllah mengejar kita. Malaysia terbaik.